Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama tim USBNBK Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah. Baik pada materi hari ini kita akan mencoba membahas tentang kelanjutan dari video sebelumnya yaitu video 4 part 1 dan dalam video ini adalah video 4 part 2. Kita akan membahas bagaimanakah cara mengisi kode course, kemudian user dan password di dalam format Excel yang sudah dibagikan. Baik Bapak Ibu, sebelum dimulai, Bapak Ibu pastikan dulu Bapak Ibu mempunyai file-file pendukung untuk praktek di sesi video ini yang pertama pastikan bapak ibu punya file kode USBN yang ini yang saya tunjuk ini USBN kode SMK filenya dalam bentuk PDF kemudian bapak ibu mempunyai file Excel dalam hal ini Excel yang saya gunakan adalah Excel untuk SMK kurikulum 2013 kemudian mempunyai satu file jadi ini sudah dalam ini ya, dalam satu folder sudah kami kemas, jadi masing-masing jenjang, masing-masing jenis kurikulum itu pasti sudah dapat sesuai dengan uh, jenjang dan kurikulumnya. Kemudian file yang ini pas email generator ya, ini nanti buat kita bikin password dan email di generate otomatis menggunakan fitur ini. Baik kita bahas satu persatu dulu sebelum ini kita format pastikan kita buka Excel seperti ini sudah ya jadi dalam sesi ini tidak lagi membahas bagaimana cara membuka Excel nya sehingga menjadi seperti ini karena di video 4 part 1 itu sudah dibahas artinya untuk membuka file CSV yang kami bagikan Bapak Ibu bisa menggunakan Excel melalui menu data ini ya untuk lebih detail dan jelasnya silahkan tonton di video empat part 1 sehingga bentuknya menjadi seperti ini Oke sekarang ini saya sudah di Excel SMK kurikulum 2013 kita akan coba hapus ya di beberapa bagian mungkin kita sisakan tiga user saja jadi ini sebagai acuan kita untuk bikin Oke kita sudah hapus sekarang, untuk mengatur ini, Bapak Ibu, pastikan juga sudah mempunyai nama-nama yang akan diikutkan di ujian USBN nanti. Kemudian, username, nah username ini Bapak Ibu boleh gunakan username di usernya UNBK yang kodenya U14K14 itu boleh digunakan. Atau Bapak Ibu bisa mengambil biodata di BUN, SMA, atau di BUN, SMK untuk mendapatkan. Username ini sehingga sama dengan username-nya UNBK. Apakah harus tidak juga? Tapi pun juga bisa mengolah username-nya sendiri. Nah, untuk pengolahan username ini kami serahkan langsung ke pihak sekolah. Apakah ingin menggunakan username UNBK atau mengolah sendiri? Nah, dalam contoh ini saya menggunakan olahan sendiri. Misalnya diolah ya. USBN 01, bawahnya USBN. 02. Sekarang kita tarik ke bawah sampai 10 misalnya ya. Nah, ini username. Username ini gunanya buat login. Jadi, bisa langsung dibikin otomatis di Excel. Oke, sekarang kita ke password. Ini saya hijaukan dulu ya, artinya sudah dibahas karena ini fokusnya di video ini. Oke, saya hijaukan. Sekarang kita ke password. Password ini jika yang pasti menggunakan Excel boleh menggunakan rumus uh, run between gitu ya diacak atau sama saja boleh artinya USB uh, user username USBN 01 semua siswa itu passwordnya sama 123456 boleh tapi ini tidak disarankan ya walaupun boleh jadi ini boleh selama Bapak Ibu ngisi di password ini diisi selama diisi apapun bentuknya itu boleh mau sama ataupun beda tapi saya sarankan jangan sama Nah, bagaimanakah cara mengolah password supaya bisa tergenerate secara otomatis. jadi di dalam zip atau di dalam folder yang sudah kami bagikan itu ada file pass email generator seperti ini bentuknya, formatnya HTML. Kita bisa buka dengan cara klik kanan open with browser. Kita bisa gunakan Firefox atau Google Chrome. Saya pilih Google Chrome. Oke, nah Untuk bikin ini tidak memerlukan akses internet ya, karena file ini sifatnya adalah single file dan berdiri sendiri. Tadi kita mau bikin password karena buat 10 siswa boleh diketikkan 10. Oke, udah kita ketikkan 10, kita klik tombol buat sandi acak. Kita klik. Nah, ini sandinya, tinggal kita copy, kemudian kita paste di kolom password boleh dengan paste ini langsung atau kita tekan ctrl V saya coba ini langsung ya paste sudah terbikin first name ini adalah nama lengkap contoh ya saya akan tambahkan karena sudah ada tiga saya tambahkan misalkan ini saya tambahkan beberapa nama Jadi Bapak Ibu untuk first name ini nama ini saya hijaukan lagi ya. Untuk nama ini Bapak Ibu bisa copy paste langsung misalkan kalau punya e, daftar nama siswa kelas 12 dalam bentuk Excel, apakah itu dapat dari dapodik atau dapat dari e, web pendataan bon, boleh langsung di copy ke dalam kolom first name. Kemudian saya tambahkan lagi namanya aja, Jaydin misalnya. Kemudian Oke. Okay. Ini tidak ada masalah saya kira. Kemudian last name. Last name ini adalah nama kelas. Jadi kita bisa copy sampai ke nomor 9 misalnya. Nah, yang nomor ini nomor 10 11, eh nomor 9 10 ya. Berapa deh? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke, okay. nomor 9 10. Karena nama kelasnya beda, ya langsung disesuaikan ya ps misalnya satu oke okay. kita copy ke bawahnya ya, tidak masalah kemudian email email ini jika di excel kita bisa menggunakan rumus concat gitu ya jadi misalkan sama dengan concat nah, concatenate nah ini bisa di excel bagi yang biasa ya tapi untuk di segmen ini, kita gunakan salah satu fitur, uh, salah satu ini ya, tools tambahan, tools bantu, yaitu yang ini tadi, pas email generator tadi. Jadi sistem ini dibikin oleh rekan kita proktor juga, kemudian dimodifikasi dan diberikan beberapa tambahan sehingga bentuknya jadi seperti ini. Jadi ini awalnya dua file, tapi kita satukan sehingga cukup satu file. Jadi untuk mengolah password generator dan mengolah email juga sehingga emailnya bisa langsung otomatis tadi 10 ya 10 buat nah ini bentuk email jadi kalau di email itu yang di Excel formatnya harus seperti ini nama kemudian add dan nama domain nah, di sini kita tidak perlu mengetikan satu-satu kita tinggal ketik perlunya berapa gitu perlunya 10 perlunya 100 100 ke bawah gitu ya Coba 10 copy Kemudian Paste Trofi ya Saya coba kontroversi Udah Guru besar semua Tidak masalah Departemen Departemen ini adalah jurusannya Ini saya hijaukan Karena sudah Departemen ini adalah nama jurusannya Tadi ini adalah 12 IPA1 Berarti jurusannya pasti udah IPA Jadi disesuaikan ya Silahkan disesuaikan dengan Data siswanya Oke, okay, saya scroll ke bawah sampai ke nomor 8 12 IPS 1 PS PS ini ya ini IPS ini PS nah ini ruang saya jualkan dulu untuk ruang ruang ini formatnya baku ya kami mewajibkan Bapak Ibu menggunakan format yang sudah ada di Excel jadi misalkan formatnya itu R R besar ya R, 01. selalu 2 digit, misalnya ini ada 2 ruang, oke, okay. sorry, kita copy dulu, nah ini R, titik 01, selanjutnya R, titik 02, misalkan ruangnya terpisah, Itu ya, bawahnya juga sama, iya, ini kita hijaukan lagi. Sampai di sini, saya kira bapak ibu bisa mengikuti, ya. Artinya, ini memperjelas lagi dan mempertajam bahwa uh, kerjaan yang ini harus benar-benar fix, diteliti dulu apakah sudah benar isinya dan segala macamnya. Kemudian, untuk course, untuk course ini, bapak ibu saya sarankan, dan kami sarankan juga dari tim, supaya menyesuaikan kode-kode yang sudah kami bagikan di dalam folder. Nih, kodenya, ya kita open dulu nah ini kode-kodenya jadi ini ada core 1 uh, di dalam core 1 ini ada 5 jenis mata pelajaran jadi cara ngisinya seperti ini kita geser misalnya si Abdi nih dia di hari pertama mata pelajaran pertama itu ikut ujian mata pelajaran apa Contoh yang di PDF di bawah juga sudah ada jadwalnya. Kor 1 itu pada hari pertama. Kemudian course 2 pada hari pertama juga tetapi dia mata pelajaran kedua. Jadi course yang di atas ini, course yang di atas ini itu kalau ingin lebih memperjelas maksudnya adalah Bapak Ibu bisa lihat di jadwal. Nih. Course 1 itu adalah pendidikan agama. Isinya Jenisnya ini, kapan core 1 diujikan sesuai pada jadwal? Diujikan pada hari pertama mata pelajaran pertama. Course 2 bahasa Indonesia, kita cek course 2 itu adalah bahasa Indonesia, di dalamnya ada bahasa Indonesia, jadi harus dicocokkan seperti itu. Supaya kalau misalkan bingung apa ya, course 3 ini tadi ya, misalnya, Bapak Ibu bisa langsung ke bawah lihat jadwal. Core 3 itu di mana posisinya? Oh iya, core 3 itu ada di mata pelajaran pertama dan hari kedua USBN SMK Kurikulum 2013. Kita balik ke Excel lagi. Nah, di Excel kita sesuaikan. Abdi ini, dia di hari pertama ujiannya apa? Ditanyakan ya, atau lihat di datanya ya. Kita cek. Misalkan dia Agama Islam hari pertama Berarti kita ambil kodenya adalah Kodenya ya, bukan yang ini yang diambil Tetapi kode di dalamnya ini Kita copy Boleh ya di copy ya Dua kali kontrol V Tanpa tanda kurung ya Oke Mengapa ini Ini ya, mengapa ini Harus sama Dengan ini ya. Ini pertanyaannya Karena di dalam phd yang sudah Bapak Ibu dapatkan, itu mata pelajarannya sudah disusun sesuai dengan kode ini. Itu ya, kita akan coba hidupkan virtual boxnya dulu untuk melihat hubungan antara course yang di sini, course yang di Excel, kemudian course yang di file PDF, dan course yang ada di aplikasi. Oke, okay? jadi ini saya coba hidupkan PhD nya dulu. Dan Bapak Ibu, di dalam sesi ini tidak ada. Jadi saya anggap Bapak Ibu sudah memasang VHD-nya dengan benar ya. Jadi di settingan ini karena saya tidak menggunakan client, jadi ini karena saya tidak menggunakan client sekali lagi, maka di network itu saya setting host only. Dan ini ada terdua NAT. Kemudian di adapter host only yang ada di dalam komputer saya, itu saya ubah dulu IP-nya. Ini. Yang host only Yang ini saya ubah dulu IP-nya Menjadi 0 juga segmennya Supaya apa? Supaya sama dengan segmennya VHD, IOCBT, USB USBNBK 0, kecuali 200 ya, 100 boleh 200 jangan, karena 200 sudah punya VHD-nya USBNBK Oke, sekarang ini kita start ya Ya jadi VM nya sudah kita start ya kita tanda VM sudah selesai load itu adalah di halaman hitam ini keluar kata-kata atau e, semacam keterangan server minus cbt login jadi ini kita tidak perlu login kita langsung ke halaman browser kita ketik IP 200 cbt admin jadi ini kita ingin mencocokkan, tadi sekali lagi ya, kode course name antara Excel, file pdf, dan kode yang ada di sistem phd yang sudah kita bagikan. Oke, okay. ini kita ambil SMK yang K13 ya, kita cocokkan di menu kelola ujian, daftar ujian, kita ambil yang USBN BK11K, kita klik ikon matanya ini. Oke. Okay. Kita cek di Excel. Kode agama PAI 13 strip SMK. Di sini PAI 13 strip SMK, Pendidikan Agama Islam ya. Nih. Kodenya. Jadi kode ini sama dengan yang ada di sini. Jadi, harus sama ya, tidak boleh ada spasi juga harus sama persis PAI 13 strip SMK jadi kodenya adalah pendidikan agama Islam 13 strip SMK dengan Excel sama dengan file yang CBT admin sama dan dengan file PDF yang sudah kami bagikan juga sama jadi patokannya itu jangan sampai tertukar apalagi ini adalah soal agama kemudian harus cek lagi kita satu siswa si siapa misalnya si Prambudi oh semuanya ini misalnya ngambil agama Islam kita boleh copy sampai ke sini misalnya. Nah, lihat ini ada di ruang yang sama. Bisa nggak satu ruang yang sama itu ngambil mata pelajaran yang berbeda? Bisa. Dengan catatan kode course-nya diisi sesuai dengan mata ujinya. Contoh ya. Ini ada si Ita di dalam ruangan yang sama, dia tidak ujiannya bukan agama Islam, tapi misalnya agama Kristen. Kita ambil kodenya, misalnya yang dia katolik itu ya si Ita ini kita copy jadi ini seperti ini bisa ya dua kali paste K13 trip SMK ini sebenarnya tanpa spasi ya nggak boleh ada spasi kemudian ini juga sama PLK 13 trip SMK kemudian di sistem kita cek sama enggak Eh, kita tadi Katolik ya. Oh ya Katolik, sorry, Katolik, K13 strip SMK, kemudian yang di PDF juga K13 strip SMK, dan yang di sistem juga sama K13 SMK. Jadi pastikan itu sama. Nah kalau udah hafal kodenya ya nggak usah lihat kamus, tapi kalau misalkan blank boleh lihat kamus untuk menuntun kembali Ya, Karena kode ini pada dasarnya, kode yang di Excel itu ambilannya juga adalah kode yang ada di sistemnya. Di setiap VHD, per kurikulum itu beda. Nanti yang di kurikulum 2006, kode ini juga akan beda. Nah, tapi kalau kurikulum dan jenjangnya sama, misalkan SMK, semua SMK yang menggunakan kurikulum K13, kodenya pasti ini udah. Kita balik ke Excel lagi. Nah ini, ini kan, saya tandai ya. Ini boleh kita kasih warna untuk penanda. Sekarang ini jadi warna kuning nah, di satu ruang ya tapi beda ngambil mapel bisa yang ini lagi misalnya yang ini ada agama Hindu boleh kita ambil dari sini juga kodenya jadi kode itu boleh diambil dari sini jadi posisi VM hidup kalau posisi VM mati itu kita bisa ambil kodenya dari sini misalkan saja agama Hindu ya saya ambil dari sini ingat ya nggak boleh ada spasi trofi kalau misalkan tidak terkena spasi, silahkan diperbaiki. Oke. strip. Ini sangat penting, Bapak Ibu ya. Kalau ini misalkan ada kesalahan, ini akan pengaruhnya ke siswa nanti. Ke soal yang didapatkan siswa. Misalkan di ruang 2, itu ada dua anak, misal saja ini ya. Dan dua anak ini mengambil kode yang berbeda, satunya agama Hindu, mungkin satunya agama Kristen bisa kita satukan jadi satu ruangan langsung kita ambil agama Kristen ya ini kodenya Ctrl C ini kita ke Excel lagi Ctrl V Enter jadi kita boleh ngopi yang ini kita copy yang ini boleh atau kita copy yang di dalam kamus yang sudah kami bikin juga boleh gitu. Oke. saya kira untuk yang mata pelajaran sama ya nggak ada masalah ya kita tinggal scroll ke bawah ini juga sama. Jadi disesuaikan. Disesuaikan saja mata pelajaran mata pelajaran yang misalnya dalam satu sesi atau dalam satu kali ini ya, kali ujian itu dicampur langsung itu boleh. Asal di sini diisikan ya. Mana contoh kita ambil yang ada campuran nih. Kalau di K13, nah yang lain kayaknya sama ya. Seperti ini. Di yang lain sama. Kita tinggal kalau misalkan kodenya tidak ada bagaimana? Di video sebelumnya sudah diajarkan cara menambahkan kode mata pelajaran yang tidak ada. Gitu. Nah, kalau ini yang sudah ada untuk mempercepat tugas proktor dan teknisi. Kita langsung di ini aja ya, tarik-tarik ini. jadi di-copy ke bawah. Karena kode ini sudah disesuaikan dengan kode yang ada di sistem. Oke. Okay. Oke, okay, biologi 15 mapel ini ya Ya, nah sekarang kita ke produktif nih Produktif, tuh hari ke terakhir ya Kelapan, satu Ini ada tiga, nanti bisa, bisa ditambahkan lagi ya Bisa ditambahkan Jika ada tambahan, caranya Sekali lagi caranya back ke video 4 part 1 disitu ada dijelaskan bagaimana cara menambah mata pelajaran di video part 3 atau part 2 pokoknya kalau nggak eh, di video 3 atau video 2 ini Silahkan dilihat kalau nggak di video 2 video 2 ya, video 2 ya, di video 2 itu ada uh, cara menambahkan mata pelajaran yang tidak ada di sini oke sekarang kita ambil Misalkan ini yang multimedia ya karena kejuruan tadi boleh copy langsung ke sini. Jadi dalam satu kali ujian berbeda jurusan, tinggal bapak ibu yang ngatur siswa yang ini kemana masuk ruangannya, yang ini kemana, yang ini kemana, gitu ya. Ini sudah kita ambil. Kemudian ada pertanian digabung dengan anak-anak multimedia juga nggak masalah satu ruangan. Asal sekali lagi kodenya itu dibikin seperti ini ya. Kemudian Satunya misalkan anak TKJ dicampur, jadi dalam satu ruangan itu tiga jurusan pun tidak jadi masalah. Asal kode mata pelajarannya itu sama dengan yang ada di sistem yang udah dibikin di sistem. Oke, ya. berarti ini beres ya? Di sini beres. Sekarang kita save. Baik Bapak Ibu, tips pentingnya sebelum di save, Bapak Ibu harus setting region dulu. Jadi pastikan region yang kita gunakan adalah USA. English USA English Amerika gitu ya Amerika Serikat karena format CSV ini yang diupload ke sistemnya aplikasinya Moodle ini supportnya ke region USA English USA Bagaimana cara mengubah region kita ke control panel ini ya control panel kemudian bagian region kita klik region nah ini United Kingdom ya kita ganti di formatnya aja cukup diganti ke English United States nanti US kalau sudah play oke okay, ingat ini harus diubah ke English USA dulu sebelum di save Excel nya jadi sebelum di save region harus dirubah dulu klik OK kita close baru ini kita save misalkan save as simpan di sini kemudian formatnya kita simpan ke format CSV yang ini ya koma delimit ini klik kita ganti namanya misalnya siswa SMK USBN oke okay. kita klik save oke okay. ini pilih yes dah jadi ingat sebelum save regionnya pastikan harus English US dulu itu ya Ya, tadi kita sudah berhasil menyimpan file Excel peserta dalam bentuk CSV. Sekarang kita akan upload file tersebut ke CBT admin USB IO CBT. Jadi kita upload di dua menu, satu menu untuk administrasi ujian, dokumen ujian, yang kedua di menu untuk sistem ujian agar siswa bisa login. Baiklah, kita ke dokumen ujian, kemudian pilih daftar peserta. Di sini masih kosong. Kita coba upload file yang sudah kita olah tadi. Siswa SMK WSB, oke okay ini ya. Kemudian klik simpan. Oke, okay. 10 siswa sesuai yang tadi. Nama ruang masih belum ada. Di kita bisa memberikan nama ruang? Di daftar ruang. Nah, daftar ruang ini tidak bisa ditambah ya. Jadi dia sudah menyesuaikan penjudulan ruangan yang kita beri di Excel. Saya coba tunjukkan. Ruangan yang kita pakai hanya ada dua jenis, R01 ini dan R02. Jadi berarti di sistem itu hanya dua baris, R01 dan R02. Nama ruangnya silahkan disesuaikan, misalkan ruang USBN BK 1. Kemudian bawahnya 2. Klik simpan. Oke. Selanjutnya, Bapak Ibu bisa mencetak kartu ujian. Ini ya, cetak per ruang ya. Jadi di ruang USBN BK dicetak, ruang 2 dicetak. Klik print. Nanti akan muncul kartu ujian seperti ini, lengkap dengan nama ruangnya. Ya, untuk yang di dokumen saya kira itu saja. Cukup, sekarang yang paling penting adalah jangan lupa mengupload user di Kelola Ujian juga, karena kalau kita sudah mengupload di dokumen ini hanya untuk administrasi ujiannya, bukan buat operasional ataupun buat jalannya sistem ketika siswa ujian. Nah, di Kelola Ujian kita pilih daftar user, kemudian pilih upload user, dia akan langsung mengarah ke halaman ayo CBT oke kita gunakan akses admin admin kemudian passwordnya adalah P besar 4 SSW 0RD ya Oke, okay, kita pilih choose file. Pilih CSV yang sama seperti di dokumen ujian tadi. Upload this file. Kemudian pilih upload user. Langkah ini sudah ada di video sebelumnya ya. Di ini saya hanya mengulas kembali menyesuaikan editan Excel. Oke, okay, ya. kalau misalkan sudah ada kata-kata seperti enroll, enroll seperti ini, berarti siswa berhasil masuk sesuai dengan course yang kita pilihkan. Pilih sudah ini ya. Terbikin 10. Pilih continue. Sudah, berhasil berarti sudah. Nah, sekarang sebelum siswa login, kita akan coba melakukan penguploadan foto peserta syaratnya adalah tentunya sediakan fotonya dulu ya ini saya adanya 6 saja fotonya kemudian nama foto disesuaikan dengan username nya ya nama foto disesuaikan dengan username nya seperti ini saya akan copy kemudian ini saya rename sehingga menjadi nama user di sistem oke okay kemudian USBN 02 ini contoh saja ya caranya sama kemudian nama di sistemnya tinggal disesuaikan jadi ini kita rename lagi 03 kemudian 04 ukuran foto jangan terlalu besar ya kalau ini satu foto 103 KB saja lebih kecil dari 134 KB itu tidak masalah. Lebih kecil lebih bagus. Jangan sampai 4 MB ya fotonya sampai 2 Mega Nanti sistemnya akan berat. 6 Ini 5 kemudian yang ini 6 Oke. Selanjutnya foto-foto ini kita blok semua, Ctrl A atau langsung diblok seperti ini kita zip ini pastikan di komputernya sudah ada, ada ini ya aplikasi WinZip atau WinRAR atau yang sejenisnya kita zip atau arsip pilih zip contoh foto siswa namanya klik OK ya nah sekarang kita ke menu daftar user lagi kemudian pilih upload user atau langsung ke menu yang sudah login tadi Nah, di sini kita klik set setting pilih set setting kemudian di bagian user kita klik ya menu users kita klik kemudian pilih upload user picture ya kita kita pilih kita klik jadi ini di bagian upload picture kita klik pilih choose file kemudian pilih file nya tadi di picture saya simpan dan zip nya ya kemudian upload nah ini formatnya zip dan user ini harus nama picture ini sama kita samakan dengan nama username tadi ya jadi kita pilih username kita pilih upload user pictures. Kita tunggu. Oke. Sudah berhasil 1 2 3 4 5 6 sesuai dengan fotonya. Nah, sekarang kita coba Siswanya login. Kita coba siswanya login di menu kartu ujian di ruang NBK 1 Kita ambil contoh yang USBN01 ya. Ctrl C kemudian Ctrl V Ctrl C Ctrl V nah sebelum login kita harus pastikan peserta mendapatkan kartu yang dengan benar kemudian setelah login jangan lupa untuk mengaktifkan status tesnya ini ya misalkan kita pilih status tesnya yang hari pertama jadi ini sekalian kita coba login siswa sekalian ngecek apakah benar mata uji yang dia kerjakan itu sudah sesuai dengan pengaturan Excel ya dan selanjutnya juga kita akan ngecek keberhasilan upload foto tadi klik simpan Oke kalau udah dipilih demikian baru diminta siswanya klik login kita coba lagi SBN 01 kemudian passwordnya foto berhasil ya nah ini tampilan tidak full jika ingin full tinggal diklik ini ya ya klik ini jangan lupa ini Pendidikan Agama Islam atas nama Abdi Revantio ini fotonya cewek ya, cuman tidak masalah. Artinya upload foto kita berhasil. Kemudian ini dia di Pendidikan Agama Islam. Di sini hanya status tes harinya saja yang diaktifkan. Sekarang kita akan uji cobakan bagaimana kalau kita ingin login dengan mapel yang berbeda tapi satu waktu. Ini kan tadi Pendidikan Agama Islam ya yang diambil. Nah, kita coba login menggunakan peserta lain yang mengambil mata pelajaran agama lain contoh katolik dengan nama 08 tadi ya kita coba S1 ini kita coba di incognito saja s ip 0200 kemudian 08 tadi ya 08 proses loginnya ini paste login jika agama katolik satu ya tadi adalah menjadikan agama Islam jadi ini sudah ini ya sudah berbeda satu waktu jadi dia udah menyesuaikan ini ngerjakan apa kemudian siswa ini ngerjakan apa oke saya kira itu untuk kesempatan Kali ini, setelah ini akan ada video selanjutnya, itu tentang bagaimana cara proktor untuk menguploadkan soal. Terima kasih Bapak Ibu untuk perhatiannya. Semoga apa yang kita perhatikan bersama tadi bisa membawa manfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.